Banyak yang mengatakan jika salah satu alasan jebloknya MU musim ini dikarenakan banyaknya pemain yang cedera, di mana itu pada akhirnya membuat Erik ten Hag cukup kesulitan dalam menentukan skema terbaik. Namun sejatinya, badai cedera bukanlah salah satu alasan di balik buruknya performa MU musim ini. Sebab yang mengalami itu kan bukan MU doang. Banyak tim, dan salah satunya adalah Real Madrid. Ya, musim ini sendiri, Madrid benar-benar dipaksa main dengan skuad apa adanya. Pasalnya, terdapat 8 pemain yang masuk ruang ganti, dan sebagian besar adalah pemain inti. Namun sejauh ini, Madrid tetap mampu survive, dan bahkan seperti terlihat, gak ada masalah apapun. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Carlo Ancelotti layak mendapat kredit tersendiri, karena di atas kertas harus diakui kalau skuad MU dan Madrid ini gak jauh beda. Tapi di atas lapangan, sungguh bak bumi dan langit. Musim 2023-2024 sejatinya menjadi musim yang cukup gak enak nih buat Real Madrid. Sebab di awal musim, mereka sudah harus kehilangan kiper utama, Thibaut Courtois, dan back Eder Militao karena ACL. Tentu saja itu membuat El Real cukup kelabakan, sampai akhirnya meminjam Kepa dari Chelsea selama semusim. Nah, masalah Madrid kan sebenarnya gak cuma di situ, dan semua orang tahu kalau sejak pramusim, Madrid ini tampak begitu sulit mencari sosok pengganti Benzema. Namun sampai musim berjalan, Florentino Perez tetap kekeh gak akan mendatangkan nomor 9 kelas dunia dan tetap percaya pada nama-nama seperti Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, dan Joselu di sektor depan. Ya, melihat komposisi yang ada, fans Madrid pun sempat dibuat ketar-ketir. Apakah tim ini bisa bersaing atau tidak? Karena harus diakui, kalau Joselu ini sebagai nomor 9, levelnya mediocre. Namun gak seperti pelatih lainnya. Carlo Ancelotti pun memutuskan untuk mengubah sistem yang semula pakem 4-3-3 menjadi 4-3-1-2. Di mana itu dimaksudkan untuk memaksimalkan Jude Bellingham di posisi nomor 10. Sedangkan Vini dan Rodrigo difungsikan sebagai striker yang melebar. Intinya, formasi ini dulu terbukti sukses saat Don Carlo menangani AC Milan. Akan tetapi, di era sepak bola sekarang, jelas taktik semacam ini dianggap old school alias kuno. Nah, anggapan taktik ini begitu kuno sebenarnya mulai tersemat saat Madrid main buruk di pramusim. Sehingga saat memasuki musim yang sebenarnya, banyak fans El Real yang ibaratnya sudah pasrah ajalah alias nothing tulus. Akan tetapi, di luar dugaan, meski nggak selalu main bagus, Madrid tetap bisa survive dan bahkan tetap menjadi tim yang sangat kuat. Terlebih Bellingham sendiri nyatanya malah gacor saat main di posisi nomor 10. Tentu saja ini membuat fans yang awalnya pesimis jadi optimis lagi. Ya, setelah melalui serangkaian momen indah, musibah kembali menerpa Madrid. Ya, badai cedera silih berganti menghampiri. Dan sampai kemarin laga melawan Napoli, tercatat sudah ada 8 pemain Real Madrid yang mengalami cedera. Mereka adalah Courtois, Eder Militao, Arda Güler, Vinicius Junior, Tchouaméni, Camavinga, Luka Modric, dan Kepa Arrizabalaga. Nah, dari nama-nama tadi, tentu pemain seperti Vini, Kepa, Tchouaméni, dan Camavinga merupakan pemain yang tampil reguler musim ini dan begitu diandalkan. Alhasil, Madrid pun mau tak mau harus main dengan skuad apa adanya. Bahkan di sektor depan, gimana bisa? Tim sekelas Real Madrid, penyerangnya sekarang tinggal Joselu, Rodrigo, dan Brahim Diaz. Kalau salah satu dari mereka cedera, wah, ya berat dong. Akan tetapi, Madrid tetaplah Madrid. Mereka tetap bisa survive, bahkan saat bisa diperkuat pemain terbaiknya. Ya, alasan kuat mengapa Madrid ini sejauh ini masih bisa survive tentu saja adalah mentalitas mereka yang ibaratnya sedari join sudah digembleng. Sehingga meski gak selalu main cantik, tapi Madrid tetap bisa menang murni karena efektivitas.
Selain itu, kejeniusan Ancelotti yang sangat adaptif dengan kondisi yang ada juga menjadi faktor lainnya. Berbeda dengan Ten Hag yang mau seperti apapun kondisi timnya, ia tetap bertahan dengan satu sistem yang ada. Sedangkan Ancelotti kan enggak, di mana pelatih yang katanya miskin taktik itu berusaha menyesuaikan dengan kapasitas pemain yang ada. Sehingga pola 4-3-1-2 dianggap paling cocok dengan kondisi yang ada sekarang, terutama ketiadaan penyerang nomor 9 kelas dunia. Ya, lebih lanjut menurut Jude Bellingham, faktor lainnya yang membuat Madrid tetap bisa bertahan di tengah beragam masalah cedera yang ada, tentu saja adalah rasa kekeluargaan yang begitu erat, di mana mereka saling mendukung satu sama lain. Dan beneran di tim ini seperti gak ada pemain yang merasa paling top. Bahkan Bellingham sendiri, yang bisa dibilang adalah pemain paling bersinar di Madrid sekarang, nyatanya justru mampu menjadi leader kendati usianya masih 20 tahun. Kami adalah satu keluarga besar. Jika salah satu dari kami sedang mengalami masa buruk, penting bagi kami semua untuk mendukungnya, kata Bellingham via Marca. Ya, berkaca dari segala situasi, pada akhirnya Don Carlo membuktikan kalau Real Madrid sekarang benar-benar menjadi kesatuan yang utuh, dan itu berdampak juga pada hasil mereka sejauh ini. Ya, meski tampil pincang, nyatanya Madrid masih menjadi tim yang begitu ngeri. Terbukti dari 19 pertandingan, Real mampu menang 16 kali, imbang 2 kali, dan cuma kalah sekali. Mencetak 44 gol dan cuma kebobolan 14 gol. Selain itu, saat ini Madrid juga masih ada di pucuk klasemen La Liga, serta lolos ke 16 besar Liga Champions dengan masih mencatatkan 100% kemenangan. Untuk itu, mungkin aja nih, kalau Ten Hag mau belajar dari Ancelotti, gak ada salahnya kok meninggalkan dulu idealis demi menyesuaikan dengan kondisi tim yang ada. Selain itu, buat para pemain MU juga gak ada salahnya kok nengok dan belajar arti sebuah kebersamaan dan kerja keras dari pemain Madrid. Sebab bukan rahasia lagi kan, pemain MU ini ibarat terlalu letoy saat di atas lapangan. Sehingga sekali aja nih mereka jebol, wah ancur dah tuh mentalnya.